Ini ya teman-teman, suasana airport saat ini ya sangat nyaman sekali ya, tidak terlalu penuh, penumpangnya normal aja ya. Ini adalah tahun yang kedua setelah COVID saya pulang ke Indonesia ya teman-teman ya. Ya, suasananya nyaman sekali walaupun masih suasana holiday, extra holiday ya. Nah, mungkin yang holiday ini belum balik ya, mungkin arus baliknya minggu depan akan penuh lagi ya. Nah, seperti ini ya suasana airport Hong Kong. Hari ini tanggal 1 April 2024. Ini anak-anak Indonesia yang mau pulang. Nah, banyak. Ya kok dipindah toh? Ya wes yuk. Ah. Ya yang aku ninggalin aku toh. Keliling lagi. Aku lihat Garuda. Mana? Itu Garudanya. Di situ sama siapa lagi di sana? Oh, kintennya aku. Ini sama kini gesek kok. Ya enggak, aku udah kok. Ini lagi lap-lap. Bentar, maksudnya bareng kita ntar. Oh, ternyata temanku lagi nungguin. Ini kalau Garuda ada di gate 30 ya teman-teman. Ini banyak banget ya teman-teman yang mudik. Ya ini tempat air minum ya. Kalau yang kehausan bisa minum di sini, ada air dingin dan panas. Tuh ada Garuda. Ini kalau ini Garuda Cathay ya. Garuda Cathay, pesawat Cathay. Banyak sekali ya penumpang Garudanya nih, anak-anak dari Indonesia nih ya, banyak sekali nih GA-nya ini. 863 ya, gate 30 sini. Coba ke sana ya, ada pesawat apa. Sama ya, ternyata pesawat Cathay Pacific banyak sekali ya di sini. Banyak banget Cathay Pacific ya. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini ya review saya kali ini di Airport Hong Kong ya, 1 April 2024 ya. Semoga bermanfaat. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.
Ya, ada jatuh.